aliran trafik perlahan di lebuh raya utama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Aliran trafik di beberapa lebuh raya utama negara mula perlahan sejak pagi tadi. Ini termasuk di lebuh raya Pantai Timur 2 yang dijangka menyaksikan peningkatan sehingga 60,000 kenderaan pada waktu puncak. Wartawan Siti Jamilah Hanim Jamil, bagaimana situasi di sana ketika ini? Ifa, situasi terkini kalau saya boleh kongsikan, dari arah Kuala Lumpur menuju ke Plaza Tol di Kuala Terengganu ini sedikit perlahan. Trafik sedikit perlahan namun terkawal dan berjalan dengan lancar dengan penugasan 129 kaki tangan LPT2. Dan untuk mengetahui lebih lanjut lagi, saya bawakan pengurus wilayah LPT2 teknologi Suhaimi Samad. Jadi tuan boleh kongsikan peningkatan untuk hari-hari puncak tu tuan. Okey. Terima kasih Puan Jamilah kerana RTM memberi kita untuk memaklumkan keadaan trafik yang seperti ada di sini. Okey, untuk makluman, kami menjangkakan trafik meningkat kepada 60,000 jumlah kenderaan pada hari-hari puncak. Hari-hari puncak yang kami masukkan ialah 5, 6, 7, 8, 13 dan 14. Ini berbanding kepada hari-hari biasa iaitu 20,000 setiap hari. Untuk makluman juga, kami pada hari ini terdapat dua kemalangan. Satu kemalangan di kilometer 388.9 iaitu kemalangan melibatkan motosikal, kemalangan maut. Yang keduanya kemalangan di hadapan Parker RSA iaitu berkenaan dengan lori. Itu tak ada kecederaanlah. Itu saja. Okey, untuk nasihat saya kepada user ni, pertama sekali pastikan kad tersenggung mencukupi. Yang keduanya, kalau kita menggunakan NFC kad tu, e-wallet, pastikan top up siap-siap. Yang seterusnya, memandu kalau lebih daripada jam, pastikan rehat. Lebih lagi cuaca panas di kawasan Terengganu ni. So nasihat saya itu saja. Yang seterusnya, pastikan kita servis kereta kita untuk keselamatan. Tuan, mungkin yang terakhir boleh kongsikan sejak bila peningkatan trafik ni tuan di sini? Okey, kita untuk maklumkan trafik meningkat sejak semalam, pada malam semalam, dan diikuti pada pukul 9 pagi tadi dan sampailah tengah hari ini, dan kami menjangkakan trafik akan meningkat lagi pada lewat petang ni lah. Okey tuan, terima kasih tuan. Okey, itu tadi yang dapat saya kongsikan. Dan untuk makluman yang sama juga, jalan persekutuan menuju ke Kota Baru ketika ini sedang mengalami kesesakan yang agak teruk. Jadi pengguna boleh mengambil jalan alternatif iaitu melalui jalan pantai untuk menuju ke arah Kota Baru. Dan saya juga dimaklumkan trafik di RNR Tapah Perak juga meningkat ketika ini. Dan rakan pelapor Fahmi yang berada di sana, macam mana, bagaimana situasi di sana Fahmi? Ya, Jamilah, keran trafik di Perak sesak namun masih lagi terkawal. Itulah dia yang nak saya bawakan di Perak ini. Dan saya ketika ini berada di kawasan rehat dan rawat RNR Tapah menghala ke utara. Dan keadaan di sini masih lagi terkawal. Dan saya jangkakan pertambahan jumlah kenderaan memasuki RNR ini pada sebelah petang nanti sekitar jam 5 ataupun 6 petang bagi umat Islam berbuka puasa. Dan bagi negeri Perak, di sepanjang lebuh raya di negeri Perak ini terdapat beberapa kawasan yang mengalami kesesakan aliran trafik ataupun kesesakan lalu lintas, antaranya di Sungkai terus ke Bido dan Tapah, juga dari Gopeng ke Simpang Pulai. Ini semua disebabkan oleh pertambahan jumlah kenderaan yang masuk ke lebuh raya pada hari ini. Dan juga terdapat dua pengaktifan smart lane, satu di kilometer 367.3 hingga 354.0 arah utara laluan Slim River ke Sungkai, juga di kilometer 303.2 hingga 297.0 dari Tapah ke Gopeng. Dengan pengaktifan kedua-dua smart lane ini bermakna laluan kecemasan boleh digunakan oleh pengguna. Cuma anda perlu peka ataupun perlu lihat kepada papan tanda yang telah pun disediakan oleh pihak Plus Berhad. Dan pengaktifan ini telah pun bermula sejak pukul 10 pagi tadi, dan pihak Plus telah pun
pun menambah baik pemberitahuan penggunaan Smart Lane ini di 18 lokasi di seluruh negara, antaranya penambahan jumlah papan tanda dan juga pemasangan papan tanda elektronik mudah alih yang akan berada di lebuh raya ini. Jadi sentiasa peka dengan pemanduan anda. Dan selain daripada kawasan-kawasan yang saya kongsikan tadi berlaku kesesakan, juga terdapat beberapa lokasi yang mana berlaku kenderaan rosak ataupun lori rosak, di antaranya di kilometer 263.3 arah utara dari Ipoh ke Kuala Kangsar, juga di kilometer 233.2 dari Kuala Kangsar ke Cangkak Jering. Jadi sekali lagi, terus fokus kepada pemanduan anda, dan bagi anda yang masih lagi belum memulakan perjalanan, pastikan anda rancang perjalanan dengan sebaiknya, amalkan tabiat pemanduan yang berhemah dan juga berhenti di RNR ataupun hentian sekiranya anda mahukan rehat di kawasan ini. Dan inilah dia cerita di RNR Tapah. Okey, untuk perkembangan di Seremban pula, saya difahamkan di RNR Seremban ada RNR yang beroperasi semula untuk keselesaan pengguna. Jadi untuk perkembangan selanjutnya, kita bersama Zuhairah di sana. Zuhairah, bagaimana situasi di sana? Ya, Fahmi, di RNR Seremban arah selatan ini tidak putus menerima kunjungan daripada pengguna lebuh raya yang ingin memanfaatkan untuk berehat seketika sebelum memulakan kembali perjalanan ke destinasi yang dituju. Suka saya kongsikan, RNR Seremban arah selatan ini baru sahaja kembali beroperasi setelah kira-kira dua tahun ditutup untuk proses naik taraf, dan kembali dengan wajah baharu yang berkonsepkan moden dan kontemporari. Dan semestinya ini untuk keselesaan pengguna, dan ada juga pengguna yang menyifatkan RNR ini RNR tercantik di Malaysia dengan fasiliti yang lengkap untuk keselesaan pengguna. Dan untuk aliran trafik pula bagi lebuh raya plus di sini untuk kedua-dua arah setakat ini masih lagi lancar. Meskipun berlaku pertambahan kenderaan sejak pukul 10 pagi tadi, dan juga suka juga saya kongsikan, menurut maklumat yang diperolehi daripada aplikasi X Plus Traffic, pengaktifan Smart Lane juga akan beroperasi di beberapa lokasi tumpuan. Dan antara Smart Lane yang telah pun diaktifkan hari ini adalah dari kilometer 280.0 hingga kilometer 276.0 arah selatan dari Bandar Baru Nilai ke Bandar Ainsdale, dan di kilometer 260.0 hingga kilometer 263.3 arah utara, laluan di antara Senawang ke Seremban. Dalam pada itu, Ketua Polis Negeri Sembilan Datuk Zafir Muhammad Yusof dalam satu sidang media turut berkongsikan bahawa pihaknya menjangkakan pertambahan 35% kenderaan akan memasuki negeri ini menjelang sambutan Aidilfitri, berbanding sambutan Aidilfitri pada tahun lepas yang merekodkan 492,000 kenderaan telah pun memasuki negeri ini. Jadi kepada anda yang ingin memulakan perjalanan ke destinasi yang dituju, suka untuk saya ingatkan, jangan lupa untuk semak semula akaun kad touch enggo anda dan juga e-wallet. Pastikan kenderaan berada dalam keadaan yang baik sebelum anda memulakan perjalanan. Semoga anda semua selamat sampai ke destinasi yang dituju. Saya kira sekian dahulu perkembangan semasa aliran trafik di RNR Seremban arah selatan ini. Kita kembali bersama Ifa Hazim di Angkasa Puri Kota Media. Terima kasih. Terima kasih Jamilah, Fahmi dan juga Zuhairah atas perkongsian tadi. Baik, saudara, menyambut Ramadan di perantauan, anda pastinya perlu tabah mengharungi cabaran disulami kerinduan kepada keluarga di tanah air. Wartawan Nur Lela Muhammad Nur menyingkap pengalaman jururawat rakyat Malaysia menyambut Ramadan di Bumi Taif, Barat Arab Saudi. Siti Nurmala Abdul Rahman, 37 tahun, berasal dari Pantai Peringgit Melaka, bertugas di Kompleks Perubatan Raja Faisal. Ini tahun ketiga beliau menyambut Ramadan dan Aidilfitri di Taif, bandar di kawasan Pergunungan Al-Sarawat, 100 km dari Mekah. Tempoh berpuasa di Taif 14 jam, bermula 4 pagi hingga 6.30 petang. Suhu sejuk sehingga 8 darjah Celsius antara cabaran berpuasa di sini. Walaupun masih cuba membiasakan diri, Siti Nurmala tetap teruja menjalani ibadah puasa dalam suasana berbeza dengan Malaysia.
masa berbuka dan solat tarawih meriah dengan kehadiran rakan sekerja dari pelbagai negara, antaranya Mesir, India, Filipina dan Nigeria. Apa yang menarik bila berpuasa di sini adalah saya mendapat merasai pelbagai kelainan budaya yang berbeza. Juadah juga berbeza ketika berpuasa di sini. Manakala pihak hospital saya menyediakan makanan sebanyak 3 buah negara iaitu India, Filipina dan Arab Saudi. Manakala jika saya tidak bertugas, saya sendiri akan menyediakan masakan daripada Malaysia untuk rakan-rakan sekerja saya di sini. Beliau yang berkelulusan Diploma Kejururawatan Universiti Kolej Islam Melaka mengakui rindu suasana berbuka bersama keluarga di Malaysia. Apa yang sangat saya rindu di Malaysia adalah semestinya bazar Ramadan, di mana tiada bazar Ramadan seperti di Malaysia terdapat di sini. Antara juadah-juadah juga di sini seperti tamar, berbuka puasa dengan tamar iaitu kurma, samosa, manisan, jus. Yang paling saya rindui adalah air tangan ibu mertua saya iaitu kuih keria, kuih tiaw goreng dan banyak lagi di Malaysia. Siti Normala yang akan bertugas pada hari raya pertama hingga ke-6 di unit rawatan rapi neonatal, reda tidak dapat menyambut Syawal bersama suami Muhammad Hafiz Seninuddin buat kali ketiga. Namun, penerima anugerah cemerlang daripada Kementerian Kesihatan Arab Saudi ini bersyukur kehadiran rakan-rakan setugas dari Malaysia sedikit sebanyak mengubat kerinduannya kepada keluarga di tanah air. Kami ingin mengucapkan selamat berpuasa Ramadan Karim daripada jururawat King Faizal Taif. Saya jururawat dari King Abdullah Mekah. Kami mengucapkan selamat berpuasa dan salam Ramadan Karim. Ramadan Karim. Assalamualaikum. Nurlela Muhammad Nur, RTM. Kerajaan bersedia untuk meningkatkan akses kemudahan pembiayaan kredit mikro kepada golongan yang memerlukan. Dana pembiayaan kredit mikro Bumi Putera sebanyak RM1 bilion disediakan melalui institusi kewangan pembangunan seperti BSN, Agrobank, Tekun Nasional kepada pelbagai segmen usaha Bumi Putera dengan beri penekanan kepada wanita, belia dan veteran tentera. Bertemu kembali. 31 Mei 2024, genap 50 tahun hubungan diplomatik Malaysia-China, persahabatan yang bermula secara rasmi pada 31 Mei 1974, menyemai benih persefahaman dan terus diperkukuh menjadi perkongsian strategik yang komprehensif. Wartawan Nur Fatiha Abdul Rahim ada laporannya. Malaysia-China, satu hubungan yang utuh dan sentiasa ada perkembangannya. Hubungan Malaysia-China sudah sampai ke tahap strategik yang membanggakan dan Presiden Xi Jinping dan Premier Li Qiang pergi luar wangi dan pimpinan. Itu sentiasa ada hubungan yang baik untuk kepentingan rakyat negara kita dan bersama. Penganalisis hubungan antarabangsa, keselamatan dan strategi Universiti Malaya, Colin Choi Yu Kiat berkata, hubungan yang terjalin sememangnya memberikan impak yang cukup besar kepada pembangunan Malaysia. China merupakan rakan dagang terbesar Malaysia sejak 14 tahun berturut-turut dan tahun lepas lebih RM170 bilion nilai ekspor dicatatkan, menjadikan ia nilai tertinggi dalam sejarah pelaburan negara. Kita dapat lihat banyak projek yang telah diadakan di Malaysia dalam lembaran konteks BRI dan seperti kita dapat lihat di Forest City di Johor, ECIL, Melaka Gateway dan juga Undersea Tunnel, Second Bridge Penang, Kuantan Park, Bakun Dam di Sarawak dan sebagainya. Selain menjadi pelabur utama, China juga sebuah negara inovatif terutama dari segi penggunaan teknologi
yang memberi manfaat besar kepada Malaysia. Kecepatan China itu tadi menginovasi idea-idea teknologi daripada negara-negara luar. Saya rasa itu satu daripada bidang yang kita boleh manfaatkan ataupun boleh pelajari daripada China untuk kita meningkatkan kemajuan ekonomi, sains, teknologi kita. Walaupun kekal stabil dan mesra, hubungan diplomatik Malaysia-China tidak terlepas daripada ujian termasuk dalam isu pertikaian wilayah di Laut China Selatan. Colin Chong percaya hubungan akrab yang terjalin sejak sekian lama telah membantu kedua-dua negara mengemudi dan menangani perbezaan dengan matang. Yang perlu diketengahkan dalam domain yang lebih future-driven ataupun forward-looking. Dan kedua-dua negara perlu bijak dan strategik dalam menangani segala kemelut yang melanda. Dan of course bagi Malaysia, kita perlu teguh dalam usaha kita untuk memperkasa ataupun melindungi objektif utama iaitu keselamatan dan juga kedaulatan integriti. Ideologi berbeza juga bukan penghalang untuk Malaysia-China terus bersahabat baik. Apatah lagi Perdana Menteri telah menegaskan Malaysia tiada sebab untuk bermusuh dengan mana-mana negara. Pelbagai manfaat terus diraih, kini masa untuk Malaysia mengorak langkah memanfaatkan kerjasama dua hala ini yang sedia kukuh terjalin. Terutama pembangunan negara yang melibatkan sektor pelaburan, perdagangan, infrastruktur, teknologi serta pendidikan agar ia benar-benar dapat dirasai manfaatnya oleh rakyat. Selamat menyambut ulang tahun ke-50 tahun hubungan diplomatik Malaysia-China. Nur Fatihah Abdul Rahim, RTM. Empat pemilik akaun Facebook yang disyaki membuat penghantaran kandungan palsu melibatkan penganjuran tilawah Al-Quran telah dipanggil oleh MCMC untuk siasatan dan rakaman percakapan semalam. Menerusi kenyataan, MCMC memaklumkan semua data yang dimuat naik di individu berkenaan telah direkodkan sebagai bahan bukti untuk siasatan dan tindakan lanjut. Beberapa lagi individu akan dipanggil bagi membantu siasatan yang sedang dijalankan. MCMC sedang menjalankan siasatan berhubung penyebaran kandungan palsu melibatkan penghancuran tilawah Al-Quran. Orang ramai dinasihat tidak menyalahgunakan perkhidmatan rangkaian dan perkhidmatan aplikasi dalam talian untuk menyebarkan sebarang kandungan yang tidak sahih atau palsu. Dakwaan di akaun Facebook dan X kononnya Malaysia tidak lagi menganjurkan tilawah Al-Quran, sebaliknya hanya fokus kepada penganjuran konsert tular sejak beberapa hari lepas. Bagaimanapun, perkara itu dinafikan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan Rabu lepas dengan memaklumkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan telah ditetapkan pada 23 hingga 28 Mei di Kuantan, Pahang. Manakala Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa pula akan berlangsung pada 5 hingga 12 Oktober depan. Pelbagai barangan keperluan ditawar pada harga berpatutan sempena program jualan agro madani Mega Raya Lembaga Pertubuhan Peladang LPP yang kini berlangsung di dataran Jalan Istana Lama Alustar Kedah. Lanjut mengenainya langsung bersama wartawan Fakrul Razi Ismail. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Baiklah, saudara. Ketika ini saya berada di dataran Jalan Istana Lama Alustar di mana pada hari ini berlangsungnya program jualan agro madani Lembaga Pertubuhan Peladang LPP. Dan bersama saya ketika ini adalah pengerusi LPP, Datuk Wira Mahfuz Omar, bagi mengulas dengan lebih lanjut mengenai penganjuran program pada hari ini. Datuk, boleh ulas juga, Datuk, apa pengisian program pada hari ini, Datuk? Ya, pertama hari ini adalah program jualan agro madani Mega Raya Aidilfitri di bawah Lembaga Pertubuhan Peladang, khususnya Lembaga Pertubuhan Peladang Negeri Kedah. Dan kita telah menyediakan 47 bus untuk jualan dan juga pameran daripada agensi-agensi kerajaan, termasuk agensi di bawah Kementerian Pertanian khususnya. Dan kita menyediakan
penama 5 ekor penama lembu untuk dijual daging dengan harga RM30 pada hari ini. Ini terlalu murahlah bagi saya, dan akan, dan kita telah pun buat satu happy hours iaitu dengan untuk 100 kilo dengan jualan RM25 sekilo. Ini untuk penama orang yang bertuah pada hari ini telah mendapat dengan harga RM25 sekilo. Dan peruntukan hari ini keseluruhannya lebih kurang RM200,000 yang diperuntukkan oleh kerajaan melalui Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan kepada LPP, dan kita salurkan kepada LPP Negeri Kedah untuk membantu masyarakat dan rakyat mendapat bekalan barangan keperluan asas bagi menyambut Hari Raya Aidilfitri ini. Ini adalah usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan khususnya melalui LPP untuk kita membantu masyarakat, bukan sahaja pembeli, pengguna, tetapi usahawan-usahawan kita yang kita ketengahkan bagi memperkenalkan produk-produk mereka. Datuk, saya difahamkan banyak lagi barangan di sini. Jika boleh Datuk kongsikan apa barang-barang itu dan juga harga yang dijual tu? Ya, bakal lebih murah. Ya, daging lembu RM30, telur ayam satu tray RM10, satu tray RM10, ayam RM13 seko, one ayam handsome. Kita berikan peluang kepada usahawan-usahawan ini untuk memperkenalkan jualan mereka. Kemudian kita ada lagi ikan daripada LKIM. Barang-barang daripada laut lah, LKIM, dengan harga hari ini bawah 30%, dapat menguangkan 30%. Dan beras tempatan orang duk mengungut lama, hari ini kita bawa 3,000 kampit 10 kilo dengan harga RM26, insyaAllah. Mari beli, jangan mengungut, kata beras tak ada. Hari ini beras ada. Orang yang ada di sekitar daerah Kota Setang, Pokok Sena, daerah Pendang, daerah Ian, daerah Kubang Pasu, iaitu daerah yang berdekatan ini, mereka boleh datang untuk sama-sama memeriah dengan membuat belian daripada jualan Agro Madani hari ini. Hari ini saja ataupun berlangsung? Ini program 2 hari. Hari ini dan juga besok masih ada peluang. Barang habis, lembu habis, kita pergi cari lembu lagi, insyaAllah. InsyaAllah. Tambah dah. Ha, tu dia, macam-macam ada kat sini dengan harga pun murah. Jadi kepada anda di luar sana, jangan lupa datanglah ke program program jualan Mega Agro Madani LPP yang diadakan di dataran Jalan Istana Lama Alustar ini. Jadi itu sahaja untuk perkembangan hari ini. Kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Fakrul. Saudara, sempena Hari RTM ke-78, RTM Kedah tidak ketinggalan meraikannya menerusi program Squad Kedah FM Mai Singgah Iftar di dataran Medan Bandar Alustar. Program dianjur dengan kerjasama Masjid Negeri, Masjid Zahir serta Kelab Motor Antik Kulim. Pelbagai aktiviti menarik dilaksana, antaranya edaran bubur lambuk, kuis bersama kanak-kanak, ujian hafazan dan sesi bersama penyampai radio Kedah FM. Turut mendapat sambutan menggalakkan pameran 20 buah motor klasik. Untuk aktiviti hari ini, kita bekerjasama dengan Masjid Zahir dan juga Kelab Motor Antik Kulim. Ya. Hari ini kita ada pameran dari Kelab Motor Antik. Kalau nak tengok, memang adalah hari ini. Sambutan memang cukup menggalakkanlah daripada pendengar-pendengar Kedah FM dan juga penduduk negeri Kedah sendiri. Di dataran Medan ini memang menjadi salah satu lokasi untuk berbuka puasa setiap petang sepanjang bulan Ramadan ini. Jadi alhamdulillah, gilang gemilang kita tengok bersama ditemani dengan saya kira tim motosikal antik ya, di Jefazan, dan ini satu kelainan. Dan alhamdulillah kita juga berkolaborasi dengan pihak RTM untuk kita mengedarkan bubur lambuk lah ya. Jadi alhamdulillah, sambutan yang kita terima begitu memberangsangkan lah. Turut hadir memeriahkan program pengarah Jabatan Penyiaran Kedah Nur Hafizah Idris. 78 individu terdiri daripada asnaf, anak yatim dan ibu tunggal menerima sumbangan baju raya dan wang zakat daripada Telekom Malaysia TM dan Kelantan FM. Sumbangan disalur menerusi program Cahaya Ramadan sempena Hari RTM ke-78. Pengurus Besar TM Kelantan, Rozaini Muhammad berkata program sebahagian inisiatif tanggungjawab sosial korporat TM bagi memastikan mereka turut merasakan kemeriahan sambutan Aidilfitri. Kami pun agak sebab tengok
di mana ada keluarga-keluarga yang tidak pernah ada baju raya sebelum ini. Kalau ada pun, maknanya kalau anak lima tu setiap tahun dia orang gilir baju, siapa yang dapat baju raya. Tapi alhamdulillah kali ini kelainan juga yang kita buat, di mana kita ambil the whole family tu, keseluruhan family untuk merasakan apa, sedikit kegembiraan suasana raya, suasana preparation of baju raya dan sebagainya. Sementara itu, Timbalan Pengarah Penyiaran Kelantan Muhammad Khairul Nizam Abdul Salam berkata RTM komited meneruskan aktiviti kemasyarakatan untuk manfaat golongan sasar. Kita buat dengan kerjasama Yayasan TM dan juga TM yang telah kita rancang daripada tahun lepas lah, sempena dengan hari RTM yang ke-78. Penerima sumbangan pula bersyukur atas bantuan yang diberikan. Kami dapat meraihkan Aidilfitri dengan rasa gembira kerana diberi tajaan daripada Telekom Malaysia dan RTM. Semua kami, 7 orang, dapat semua baju raya baru dan... Tular tangkap layar kononnya terjemahan daripada satu muat naik berbahasa Mandarin didakwa diterbitkan akaun media sosial DAP. Bagi meyakinkan sang audiens, paparan fungsi terjemahan Google turut dipapar. Terjemahan antara lain mendakwa DAP mahu menyerang kaum dan agama tertentu di negara ini. Namun ahli parti tak perlu bersusah payah memandangkan ia boleh dilakukan sendiri oleh mangsa. Semakan pasukan biar betul mendapati tuduhan yang dilempar tak berasas. Tiada muat naik seumpama dibuat parti berkenaan, apatah lagi dengan terjemahan sebegitu. Ia turut dinafikan sekeras-kerasnya setiausaha publisiti kebangsaan DAP, Teo Ni Ching. Beliau yang juga Timbalan Menteri Komunikasi menegaskan fitnah dipercayai sengaja dicipta bagi mencetuskan perbalahan. Usaha dangkal itu disifatkan sebagai perbuatan sia-sia. Bagaimanapun, bagi mengelak mainan persepsi terus melarat, laporan polis dibuat. Tindakan tegas menanti pihak terlibat. Biarpun berbeza pandangan politik, namun mainan fitnah tidak harus dinormalisasi. Apatah lagi perkara yang menyentuh isu 3R. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Saudara, berita tengah hari berakhir di sini. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Saya Fazil, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.